17 negara pemimpin negara ahli kumpulan G20 tiba di Bali semalam dan hari ini bagi menyertai sidang kemuncak kumpulan itu pada 15 dan 16 November. Dengan pertemuan bilateral, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dan Xi Jinping di Bali menjadi tumpuan utama hari ini. Lapangan terbang antarabangsa Ngurah Rai di Bali, Indonesia jelas sesak sejak pagi tadi susulan sambut ketibaan pemimpin-pemimpin negara G20. Ikuti laporan disediakan wakil TV3 di Indonesia, Kevin Budiarto dari Bali. Joe Biden tiba malam semalam selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, terus mengadakan dua pertemuan bilateral penting dengan Presiden Indonesia Joko Widodo siang tadi dan sementara Presiden China Xi Jinping pada sebelah petang. Ia sejurus apa yang diperkatakan di Phnom Penh dengan Amerika Syarikat sedia berhubung dengan China sekaligus memecah konflik Washington-Beijing. Menurut laporan agensi berita AFP, pertemuan yang diadakan jam 5.30 petang waktu tempatan itu membahaskan kemampuan kerjasama komunikasi kedua negara dan secara bertanggung jawab menguruskan persaingan bagi kepentingan nasional dan tantangan transnasional. Sementara itu, tiga negara tidak diwakili pemimpin adalah Rusia, Meksiko, dan Brazil. Vladimir Putin membatalkan kehadiran atas alasan keselamatan berikutan perang Rusia-Ukraine. Sidang kemuncak G20 esok akan diadakan di Apurva Kempinski Hotel Nusa Dua Bali dengan kawalan ketat pihak keselamatan. Pembahasan berkaitan isu cabaran semasa seperti penanganan COVID-19, peperangan dan upaya menjaga stabilitas keuangan, juga geopolitik, dan juga perubahan iklim menjadi topik pembahasan agenda dua hari di sini selaras dengan tema besar G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger. FMD Atom melaporkan, G20 Bali Indonesia, TV3.